Inilah video amatir 4 ruko yang terbakar pada Kamis malam di wilayah Cilegon. Warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga adanya korsleting listrik dari salah satu ruko yang membuka usaha salon hewan peliharaan. Ya, meski tidak ada korban jiwa, namun belasan hewan peliharaan yang ada di ruko ini ditemukan mati akibat terjebak di dalam ruko. 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api sendiri berhasil dikuasai 2 jam kemudian. Thank you.